Payung adalah kebutuhan bagi masyarakat sebagai peneduh dari panas dan hujan maupun sebagai properti pada seni tari dan budaya. Berbeda dari payung yang sekarang banyak kita jumpai, payung tradisional yang berkerangka dari bambu ini tersusun secara simetris yang juga dapat dilipat. Kemudian dibungkus dengan bahan kain atau kertas yang berbentuk lingkaran, dihiasi dengan rombai benang-benang, dan selanjutnya dilapisi oleh lukisan cat warna sehingga terlihat lebih natural dan cantik. Sudah pasti akan memberikan kesan indah kepada siapa saja yang menggunakannya. Kekayaan nilai budaya yang telah terpatri di dalam payung tradisional ini membawa semangat peradaban budaya masyarakat tentunya. Semoga payung tradisional tetap bertahan karena ini salah satu peninggalan leluhur kita yang perlu kita lestarikan.